Gak terasa ya, Bu. Kerjaan kita sudah mau selesai. Semoga saja hasil panen kita kali ini lebih bagus dari sebelumnya. Iya, benar. Makanya kita harus banyak bersyukur karena kita terlahir di tanah yang subur seperti ini. Ayo, kita lanjutkan lagi pekerjaan kita. Ayo. Siapa itu yang datang? Aku belum pernah melihatnya. Benar, mereka memakai pakaian berbeda dari kita. Siapa kalian? Kalian asing bagi kami. Apa tujuan kalian menginjakkan kaki di tanah kami? Kami adalah orang Belanda. Niat kami ke sini untuk membeli rempah-rempah kalian. Untuk itu, kami ingin membelinya dengan harga tinggi. Apakah kalian benar ingin membeli rempah kami dengan harga tinggi? Yakinlah bangsa Indonesia, tak ada niat buruk dari kami. Kami di sini hanya boleh niat membeli rempah-rempah kalian. Kami akan menerima kedatangan kalian. Kedatangan Belanda awalnya hanya membeli rempah-rempah untuk mereka bawa ke negaranya. Namun, karena keserakahannya, Belanda mencoba memecah belah persatuan dengan politik adu domba, agar rakyat terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil sehingga mudah untuk ditaklukkan. Rempah di Indonesia sangat bagus. Aku ingin menguasainya. Namun, Indonesia sangat kuat jika mereka bersatu. Bagaimana caraku menguasainya? Ah, aku tahu. Aku harus menghancurkan mereka dalam. Dari dalam, yaitulah kelemahan mereka. Aku akan mengadu domba mereka. Kualitasnya sangat rendah. Rempah-rempah mereka adalah yang terbaik. Benarkah mereka bicara seperti itu? Benar. Aku rasa tidak mungkin jika mereka menganggap kalian sebagai saudara. Aku yakin kok. Memangnya kenapa? Mereka iri dengan penjualan kalian yang tinggi. Tambang mereka memang terlihat biasa saja. Tapi di dalam hati mereka, mereka sangat memuji kalian. Hei kalian, kalian kalau benci bilang saja, jangan dipendam. Maksudnya apa kalian ngomong rempah kita jelek? Fuck you! Jangan banyak omong kalian. Dasar monyet, bau, kadal, bintit, muka, gepeng, kecoa, bunting, babi ngepet, dinosaurus, brontosaurus, kick! I'm Batman. Subur, lihat muka saya! Saya tidak takut! Hartamu akan habis! Amin. Demi Tuhan! Give them nothing, but take from them everything! Stay! Beraninya kau menghancurkan bangsa yang sangat kucintai ini. Pergi, pergi dari sini. Ada apa rakyat Indonesia? Ada apa pemuda? Mengapa kalian terpecah belah?
Bersatulah, bangkitlah, ikratkan sumpah persatuan, sumpah pemuda.